Assalamualaikum sahabat penyu mancing. Pada pagi hari ini saya mau mancing bersama teman-teman ini, sekalian reuni ini bersama adik saya, adik Rendra ini, teman Mas Jatmiko. Dan yang belakang itu Mas Hendi Bebek. Nah, kita ini ngetripnya di daerah Cemadi atau perbatasan dengan Gunung Anyar. Kita mau coba explore spot. Enggak tahu nanti ada ikannya atau enggak. Coba kita lihat dulu nanti. Perjalanannya naik perahu, teman-teman. Karena lokasi tambaknya ini jalannya bletok atau banyak lumpurnya. Jadi ya terpaksa menggunakan jasa perahu. Oke, gimana keseruannya? Simak terus video dari Sinyu Mancing. Jangan di skip, tonton sampai habis, nikmati sensasinya. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya mau lempar umpannya ini. Saya pakai udang faname kecil-kecil. Ini bersama angler kocak ini. Oke, saya lempar dulu. Semoga ada offsetnya. Lapan itu pintu air. Lakban, Cik. Ini teman-teman, itu dibuat mainan itu. Ikan payu sepertinya. Walan mandek. Langsung. Lo kepiting mambu basin. Wow, hujan wis. Ketek. Gak kena. Lepas, teman-teman. Ayos. Tonton nih, orang mau laut tuh yo. Gak ngarep ditelan. Amun celo tengah lo, Bos. Iki jeru. Ojo mancing nang pinggiran cetek. Tengah ini gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ini jeru ini. Lanjut lempar lagi, teman-teman. Payusnya masih kecil-kecil, baby-baby. Semoga ada cintanya lagi. Semoga amis. Duh. Wong golek kepiting ngene lho. Ayo terus. Kok mlayu. Iya kena arus lho. Nah, iwak iku. Gak santai, kurang mendelep kok. Baik lho, cici lho dulu. Nek. Kena, teman-teman. Oleh ini bu antri wae lu cok nang jaring nek. Woi. Ikan payus. Ikan payus. Strike, teman-teman. Angler kocak strike ikan payus. Nek. Enggak lah ucul. Wis mulai metu, Mas. Cil, ini nyala kundi. Kena.
Cukil. Cukil. Para mundi teman-teman. Eh. Iwak sing sok misu ya iwak iki. Wes mulai rame mulai rame. Enggak oleh mbek. Para mundi. Lanjut pasang umpan. Tancap ekornya. Lempar ke sini aja teman-teman. Ayo lho ambil iwak. Nek cukil bos. Lu. Cukil. Kedawan senar iki, Mang. Sisi bos. Sisi bos. Wah, mantep gede, Mang. Cukil wis numpuk ini, bos. Siapa pasal tuan bos? Yuyune orang ajar. Orangnya saut mana? Wah, kiper. Bisa bos? Wis dah pasangan contoh gini. Pas lebih besar. Hasil akhir teman-teman. Banyak payusnya, para mundinya cuma 1, 2, oh 3 mocel. Lumayan lah mocel hari ini. Para darkombes, darkombes. Selesai mancing teman-teman. Kita mancing cuma 2 atau 3 jam tadi. Sebentar, ini udah siang. Tadi berangkat sekitar jam 8. Ini udah jam 12 kurang. Kita udah pulang dari tambak tadi. Tambaknya itu nyebrang seperti pulau atau delta. Cuma kurang beruntung, para mundinya banyak yang lepas dan banyak payusnya juga yang lepas. Karena udah dijemput, akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Kapan-kapan kita lanjut lagi mancingnya.